Bang. Nah gini, gue tuh pengen minta bantuan lu nih Soalnya kan Senin tuh gue sidang Gue tuh tadi nyoba yang presentasi gitu Cuman masih belibet gitu loh Takutnya public speaking gue tuh ngaruh ke nilai sidang gue nanti gitu loh Kalau yang gue lihat nih kayaknya lu lagi panik nih Bang Iya Nih ya, panik. kebetulan Gue nemu talk show nih hmm. Yang topiknya tuh gue rasa pas banget nih sama keadaan lu sekarang Karena topiknya itu gimana caranya biar tetap santuy nih pada saat kita lagi ah. presentasi pas banget nih. kan sama lu kan cocok oh, deh nih flyersnya yeah, yeah. nih seru banget kan tapi ini sekarang kayaknya lu harus siapin materinya dulu deh tujuh gue siapin materi nanti di tanggal berapa tanggal 27 tanggal 27 gue ikut talk show nya mantap Welcome to Cookies Show. Wah, wow, pada semangat nih ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan hadir sore-sore hujan-hujan seperti ini. Uh, buat kalian yang belum tahu nih, road track itu apa ya? Nah, jadi kita tuh road track kumpulan para pemuda-pemudi uh, berbakat ya pastinya. Kita ini sering mengadakan uh, kegiatan sosial dan kita ini adalah uh, non-profit organization. Nah, untuk Rotrek itu sendiri kita uh, di bawah uh, Rotary Internasional dan kita itu punya link ke seluruh dunia. Jadi Rotrek itu ada di setiap negara, teman-teman, begitu. Kalau mau lo tahu lebih lanjut, kalian bisa mampir ke IG-nya RCB Selatan Milenial atau kalian mau buka myrotary.com juga boleh gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ya. Uh, oh iya, sampai lupa perkenalan saya, tak kenal sama kata sayang. Nama saya Sarah Granita. Saya ini uh, menjabat sebagai pres uh, dari Rotrek Club Bandung Selatan milenial sendiri. Begitu ya, tanpa berlama-lama lagi. Daripada kelamaan, dengerin saya ngomong, ya. Langsung aja kita sambut uh, teman saya yang palestinya kece banget. Farhan Rizky Effendi, yang biasa aku panggil abang. Silahkan. Selamat abang. Terima kasih, Kakak Sarah, atas Hai. sambutannya. Gue senang banget sama acara ini. Ada tepuk tangannya kayak acara TV. Ah Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk membuka acara ini dengan sebuah pantun. Eh, manis. Sore-sore beli lada, belinya jauh di Moskow. Cakep. Selamat sore, sobat-sobat muda. Selamat datang di Gokil Show Ngobrolnya Ngekil Show Tolong press, ini operatornya gajinya naikin ya nanti ya Ini mantep banget nih Timingnya pas gitu Nah mungkin teman-teman nih masih pada bingung nih ya Ini Gokil Show tuh apa sih? Ya kan? Nah aku jelasin dulu ya Gokil Show itu merupakan sebuah talk show yang topiknya membahas tentang skill-skill yang relevan dengan anak muda atau dewasa muda di zaman sekarang ini dan pastinya ngobrolnya juga dengan bintang tamu atau akrabnya dipanggil dengan teman ngobrol kalau di Google Show ini. Nah, yang pastinya teman ngobrol kita ini mm, jago di bidangnya, terus skillnya banyak, gak usah diraguin lagi berkompeten di bidangnya masing-masing lah pokoknya. Pokoknya maknyus banget lah. Nah, tadi abis presiden ngomong nih tiba-tiba ada yang nyerocos, tiba-tiba pantun nih siapa nih? Nah, kalau kata Sarah tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu biar sayang. Ih, cakep. Nama saya Farhan Rizky Effendi, biasanya dipanggil Farhan, tapi di sini panggilnya abang aja ya, biar akrab gitu. Nah, saya akan menemani kalian selama satu jam ke depan, mulai dari ngobrol-ngobrol nih sama teman ngobrol kita. Dan uh, Q&A, terus ada games juga nih, kan? enggak nggak, nggak nyangka kan ada games tuh. Nah, games ini akan berhubungan dengan public speaking nih. Nah, jadi kalau bisa, apa namanya open game dan ikutin sampai akhir nih karena akan ada hadiah menarik nih buat ya nggak mau spill ya cuman buat yang teraktif terfokus yang gitulah nya udah gak kasih tuh nah hadiahnya apa nih ih hadiahnya ada voucher gopay voucher ovo scarf terus ada batik ada voucher bensin oh banyak pokoknya tuh ih ngeri pokoknya kalau inti kalau kalau diriku gak jadi host nih diriku kan jadi partisipan biar dapat hadiahnya lumayan banget buat malam mingguan iya nggak nah terus nih temanya hari ini tuh apa hari ini temanya public speaking biar santuy pas presentasi kadang-kadang kalau misalnya kita presentasi itu suka kayak gergetan ya kan suka gagu-gagu sendiri nah ini gimana nih kita ngegali ini teman ngobrol kita yang satu ini eh, caranya biar tetap chill, tetap santuy saat presentasi biar nggak ngebleng, biar nggak belibet gitu kan ngomong-ngomong tentang teman ngobrol siapa sih ini beliau beliau itu merupakan ibu-ibu um, gaul pinter ngomong ih pandai lah pokoknya bercakap tuh nah kalau ngobrol sama anak muda tuh nyambung nih relevan banget nih sama-sama kita nih sobat-sobat muda semua kalau ngobrol sama beliau nah penasaran mari kita kenalan dengan teman ngobrol kita yang satu ini lewat video profile yang satu ini check this out Bunda Ratu Sastra Widya merupakan seorang event organizer, professional MC, host, dan professional singer. Bunda Ratu aktif dalam beberapa organisasi kemanusiaan seperti Rotary Club of Bandung Selatan, Love Pink, dan Aliansi Bandung Cinta Damai. Pernah menjabat sebagai pas presiden pada Rotary Club of Bandung Selatan periode 2015-2016, dan sekarang ia merupakan youth chair dari Rotary Club of Bandung Selatan milenial. Rekam jejaknya pada dunia public speaking sudah sangat cemerlang, seperti pernah menjadi dosen tamu di sekolah tinggi musik Bandung dalam mata kuliah public speaking. ...dan menjadi pemateri pada pelatihan public speaking di THT RSHS secara daring. Karena ketekunannya, Bunda Ratu dinobatkan sebagai good entertainer... ...karena mampu membangun suasana yang baik dan nyaman... ...saat berbicara di depan audiens. Itu dia profilnya dari Bunda Ratu Sastrawiria Widya. Kebetulan beliau sudah ada di antara kita semua nih ya kan daripada diriku nyerocos terus ya kan udah nggak sabar juga buat ngegali pertanyaan dari beliau dan pastinya kalian juga udah nggak sabar nih ya ya tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja nih kali ya ladies and gentlemen please welcome Bunda Ratu Sastra Wirya Widya rame banget rame banget rame 10 juta penonton uh kokil aduh gue ketawa tawa dari tadi ngeri efeknya oh, keren <laughs> keren ya Acara tv banget ya <laughs> sore semua selamat sore selamat sore bunda selamat sore selamat sore abang selamat sore bunda selamat sore. apa kabarnya bun alhamdulillah baik dan sehat itu... alhamdulillah itu foto gue kenapa yang botak ya ah pas gue lagi botak ya kenapa ya Gini, kalau dari diriku kan lagi berambut gitu. Oh. <laughs> pertama, pertama dapat dapat materinya yang gitu. Jadi dimasukin aja yang gitu kan. Yang kedua nih apa alasan itu karena menginspirasi. Kan kalau diriku kan udah tahu nih kenapa foto itu begitu menginspirasinya kan. Nah, coba Bun, kenapa bisa begitu menginspirasinya, Bun? Bisa dijelasin enggak tuh, Bun? Waduh. Foto itu diambilnya kapan dan lagi apa tuh? Iya, kalau dibilang menginspirasi Gue nggak tahu juga ya, saya nggak tahu juga uh, kalau itu foto bisa berin, menginspirasi, alhamdulillah. Uh, tapi yang pasti waktu saya botak itu saya lagi uh, menjalani kemoterapi karena saya kena kanker payudara pada saat itu. Eh cuman kan uh, mikirnya kanker difonis kanker bukan akhir dari segalanya, bang. Betul. Uh, jadi uh, nikmatin aja, uh, tetap semangat dan ya udah gini aja, gokil. Gokil emang harus tetap gokil ya kan dari dalam semua keadaan. Tadi gimana gokil gokil show tuh gimana ininya bahasanya? Gokil show. Oh ini tuh bahasa isyarat. Maksudnya. Bahasa isyarat ini kalau ini bahasa g bahasa g internasional ini yang shownya yang Indonesia lokalnya kalau nggak salah ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Diajarin tim kreatifnya begitu. Pokoknya oh. gokil show gitu bun. Oke okay. keren banget sih lu. ada. Krim, ada sampai tim kreatif segala. Iya dong. Ini kita di studio. Abong banget lu. <tuk> biar kelihatan profesional ya, Bun. oke oke. Oke, Bun. Kesibukannya apa nih, Bun selama pandemi ini, nih Bun? Pandemi biasa aja. Lini lini uh, gue mati ya, karena event ya, event planner, The event nggak ada karena pandemi. Uh, otomatis. Job MC gitu nggak ada tapi ternyata ternyata nih karena gue juga punya kebiasaan sedikit di ngobrol depan orang banyak jadi uh, gue sering diminta jadi host jadi tetap jalan sih gitu. Oke. Okay. Alhamdulillah. Uh, Alangkahnya. itu jadi gue masih bisa nge-host di acara-acara daring segala macam jadi tetap bisa ada pemasukan gitu loh bang. Oke okay. jadi tetap hmm. kepake nih di masa pandemi kayak gini dan ya, Pisan, Oke, okay, sebelum kita ngobrol-ngobrol spesifik ke tentang public speaking-nya, aku pengen ngingetin dulu buat para audiens nih kalau misalnya udah gatel nih pengen nanya di kolom chat, monggo silakan lemparkan aja pertanyaannya di kolom chat. Eh uh, takutnya misalnya bisa lupa gitu pertanyaan nanti pas di Q&A session kan nanti pertanyaan dikumpulin sama tim kita gitu. Jadi gak usah takut, tenang aja. Oke, okay, Bun. Kita yes. langsung tanya-tanya aja ya. Yeah. Ya. Oke. Okay. Bun Bunda itu kan asalnya tuh majornya itu bukan dari uh, komunikasi, betul? Bukan. Nah, makanya kalau... saya terus begitu diminta ini jadi agak serem juga, bukan saya tuh majornya bukan di komunikasi. Ya. Nah, kenapa bisa nyemplung ke dunia public speaking ini nih? Kayak <laughs> opportunity-nya apa dan dari kapan nyemplungnya? Oh, kalau nyemplungnya dari kapan? Dari sejak waktu saya kuliah ya, uh, saya majornya kan kedokteran Unpad. begitu kuliah saya masuk UKM UKM tuh uh, bukan uni, uh, usaha kecil menengah ya, ini kegiatan mahasiswa maksudnya. Iya. Yeah. Yang gue ikutin tuh uh, semuanya tuh, uh, Kang Roy tahu banget deh uh, semuanya gue ikutin. Salah satunya protokoler. Nah protokoler oh. ini, nah mulai dari sinilah saya mendapatkan mulai sedikit demi sedikit ilmu tentang Public speaking dari mulai okay. dasar sampai ke advance, ya, uh, dari kerjasama Unpad pada saat itu dengan pemerintah daerah, protokoler pemerintah daerah gubernuran. Oke, okay. uh, kita semua dapat pelatihan, memang terpilih sih. Uh, salah satu, saya, alhamdulillah, aku kepilih, dan jadi mulai dari situ mulai ngerti, itu oh harus gini, oh harus gini, oh harus gini gitu loh. Jadi, okay. uh, mulai deh tuh, eh. Uh, mulai uh, menyukai dan akhirnya mencintai uh, dunia uh, public speaking ini karena memang ternyata sangat-sangat berguna ilmu ini untuk semua lini dan Setuju. itu sudah terbukti. gitu banget Oke okay, berarti udah tiga puluh an tahun lah ya udah yes. ke dunia public yeah. speaking ini. Betul. udah berarti teman-teman udah nggak usah diraguin lagi pengalamannya jam terbangnya udah udah banget lah pokoknya. Ya. Nah, secara general nih Bun, ketika kita yes. public speaking ini apa aja yang harus dikuasai sih sebenarnya? Uh, kalau skill public speaking nih gua ngomong memang rada nggak seksi nih ya. nggak uh, ada yang instan. Hmm, Oke. Okay. Bang, jadi memang 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 mesti harus ada effort gitu dari kita. Musti praktis, musti latihan, musti segala macam. Jadi nggak ada tuh yang instan. Jadi kalau ditanya eh, uh, skillnya apa ya skillnya memang mesti skill dari diri sendiri dulu mau ngapain okay. gitu. Lu, Lu, pada mau ngapain gitu. Oke. Okay. Mau terjun di dunia ini ya serius gitu loh. Jadi serius lah, fokus lah gitu. Gitu aja sih Bang kalau kalau gua sih ngerasanya hmm, Public speaking itu uh, buat gue udah dunia gue uh, skill yang gue dapet pada saat itu sangat berguna banget meskipun uh, gue yakin masih banyak yang masih terus dan sampai sekarang pun gue masih terus belajar tentang dunia ini gitu loh dunia public speaking ini. Oke okay. kayak ada yang bilang nih kayak dasarnya tuh artikulasi intonasi terus dan mm -hmm. lain-lainnya nah, berarti itu juga penting kan berarti kan maksudnya itu basic Beting. setelah niat kan berarti kan iya penting penting ya, karena itu kan salah satu dari e, basicnya public speaking iya yeah. nah mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang hadir di sini kebanyakan kan e, ini ya apa tuh e, mahasiswa ya kebanyakan benar ya bang ya Iya yeah, betul so, kurang kan? lebih usia mahasiswa dan bekerja lah dewasa muda lah presentasi itu kan sering banget tuh nah ada bagusnya dari sekarang kita udah mulai ngelatih deh kita diri kita sendiri untuk bisa e, gimana sih cara presentasi supaya tidak stres, tidak e, nervous dan segala macam. Nah, itu memang ada tips and tricks-nya tuh, Bang. Oke. Okay. Ada tuh nanti ya. Ini buat tenangnya tuh udah dikasih ada tips and tricks-nya tuh siapa tahu mm. ya kan. Oke, okay. Bun, Bunda kan juga sebagai penyanyi nih. Iya mm. yeah, kan. Mm. Mm latihan pernafasan antara public speaking dan penyanyi itu sebenarnya sama nggak sih polanya? Sama lah latihan sama, ya? pernafasan sama, cuman memang kalau untuk nyanyi kan ada lebih 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 dalam lagi ya. Oke. Okay. Kalau untuk public speaking kan sebetulnya uh, latihan vokal itu kan untuk uh, intonasi, uh, terus untuk uh, lo pakai suara perut gitu kan. Nah kalau suara nyanyi kan ada buat nyanyi kan ada buat vokal kan ada suara kepala. Gitu kan, iya yeah. kan, iya yeah, betul-betul. Jadi bedanya di situ, jadi lebih kalau buat vokal memang lebih detail ya. Tapi okay. kalau untuk kayak kita, untuk public speaking, ya kita kan pakai suara ya, suara kita sendiri kan nggak mungkin tiba-tiba gue suara siapa gitu kan. Uh, terus menjadi orang lain kan enggak juga gitu. Nah, yeah. mengaturnya gitu loh, berintonasi okay. Cepat lambatnya gitu loh. Terus pen kalau kita mau menek kan suatu kalimat itu seperti apa itu ya hmm. dari uh, pernafasan terus mencegah okay. juga supaya nggak ini nggak lu kehabisan apa di tengah bang sangkin lu cepet ngomong oh, oke okay. oh, gitu Nana. nah itu kadang-kadang jadi satu masalah tuh ya hmm. itu 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 nanti di latihan pernafasan itu di di oke menyambung situ ya 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 gitu. oke okay. Uh -uh. Pun, udah 30 tahun nyemplung di dunia public speaking Pasti nggak pasti pernah ngerasain yang namanya belibet Pasti, pasti dong lah. Eh iya manusiawi kan itu ya Belibet, nervous uh. Itu setiap saat dong Bang hmm, Pasti Itu pasti keluar, kan kita manusia ya Iya, kan? betul Ratu juga manusia eh. Iya gitu dong gitu kan Betul Iya, kita semua merasakan hal yang sama gitu loh gitu Oke, okay. cara ngelesnya gimana tuh? Kalau lagi belibet tuh, nah, kalau lagi belibet, kalau lagi belibet memang kita harus latihan ber, mengucapkan kalimat, bang. Oke, okay. berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oke, okay. jadi bahasa-bahasa yang panjang dan sulit tuh kita harus latihan. Itu memang kita harus sering-sering latihan. Oh jadi ngucap kata per kata, kalimat per kalimat ya. Iya, itu itu kita latihan aja, latihan aja gitu. Jadi okay. kayak uh, lagi baca koran online gitu. Baca aja sambil baca. Jadi jangan baca dalam hati. Gitu. Latihan okay. diri. Itu tuh melatih kita untuk supaya nggak berlibat. Gitu oke, paham berarti emang kuncinya emang latihan apa ya? Latihan baca, latihan mengucapkan kalimat juga ya, berarti biar luwes ya, perlu yes itu reading namanya, gitu. reading ya gitu oke. Bun, kalo kalau nervous, misal... kalau nervous semua juga nervous, uh, itu normal. Berarti kita masih manusia normal gitu, masih manusia normal. Benar, kalau <tuk> udah gak nervous tuh udah agak normal tuh, ya, berarti normal udah, udah, oh, normal, udah normal itu. putus ya, uh, uh, manusia bukan gitu. Nah, robot <tuk> apa itu ya? Oh, ah yeah. iya. Nah, oke, okay. Bun. Uh, berarti nih kalau misal ada pernafasan, otomatis mm. akan nyambung ke power nih, ya kan, power suara. Kadang-kadang mm. kalau misalnya lagi ngomong nih, bla-bla, udah kenceng di awal, eh, di tengah-tengah ngemute gitu. Nah itu tuh berarti emang salah satu apa ya? Salah satu solusinya berarti latihan pernafasan kan berarti dari situ? Ya, yeah, latihan pernafasan uh, terus sering-sering melatih. Kalau gue tuh biasanya eh uh, apa ha, latihan harisma ya di depan kaca, okay. gue gua tuh latihan uh, ngobrol jadi kayak angle gitu jadi kita jadi nggak ya, kita tahu nih angle kita yang keren yang mana gitu kan, ah, eh, okay. cari sendiri gitu nanti kita dapat posisi yang menurut kita nyaman, okay. uh, buat kita nyaman nah disitulah nanti di situ terus kita mulai deh ngobrol uh, sendiri gitu Ber Melatih melatih di depan kaca loh kalau okay. videoin pasti lu pada jengah kan ngelihat video sendiri. Oh, tapi, jelas. Iya, jelas. Uh, agak jijik sedikit gitu kan ngelihat sendiri. Iya, <laughs> nah, <laughs> yeah, betul. Tapi itu justru nanti akan yang bisa membuat lu tahu, oh, gue kurangnya di sini nih. Oh, gue lebihnya di sini nih. Gitu. Oke, okay. jadi untuk apa ya refleksi ya? Berarti ya refleksi yeah. kitanya ya? Iya. Yeah. Kalau di kita tuh biasanya harisma, itu latihan harisma gitu loh gitu loh. Oke, okay, berarti karisma tuh bukan cuman didapat ya kan? Maksudnya ada yang bilang karisma tuh gifted gitu, maksudnya ada yang pemberian lah. Ya ada juga. Yeah, tapi kan? kalau aku lebih percaya kalau semua orang punya karismanya sendiri-sendiri. Oke, okay. bang. Jadi, ah, uh -uh, uh, jadi gue gue lebih gua gue lebih lebih seneng ngomong kalau uh, lu mendingan praktis deh. More, prakri, more practice is better gitu loh. Oke. Okay pasti gitulah gitu. Oke, okay. menarik-menarik. Berarti emang sebenarnya nih Bunda lebih percaya kalau misalnya karisma tuh emang bisa dilatih sebenarnya karena Punya masing-masing ya per orang itu ya sebenarnya. Exactly. Karena tiap orang Tuhan menciptakan kita, setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri. Semangat. -sendiri. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu public speaking sih yang kalau yang pengalaman saya sebagai semi otodidak ini adalah uh, lo harus punya self confidence dulu. Oh ya. Yeah. Okay. Uh, yakin, ngebangunin gimana self confidence. Ya, yeah. satu lo mesti prepare kan. Ya. Yeah. Betul. We always be prepared. Apapun itu. Itu itu salah satu komponen ability to adapt soalnya. Oke. Okay. Ya yeah, kan? Betul. Jadi Betul. siap dalam segala keadaan apapun. Jadi kalau lo mau presentasi nih Bang, mau tugas akhir misalnya. iya. Uh, yeah. Materinya lu mesti siap. Oh ya. Yeah nggak ada cerita nggak siap materi terus kan lu sendiri yang bikin tuh ppt tuh Iya. terus nanti di clicker kan lu tinggal lu harus hafal uh, slide satu apa slide dua apa slide tiga apa betul iya kan kadang-kadang memang masalahnya kita tuh apa ya bikin aja presentasi tuh tapi kagak paham itu materinya apa itu pr nah, banget tuh ya. nah jadi kan kebayang kebayangkan kan begini dosen penguji itu tidak hanya melihat dari T.A. lu. Iya. Yes. Tapi dari cara lu mempresentkan, Presentasi itu sederhananya kan menginformasikan yang telah kita buat atau yang mau kita sampaikan kan gitu yes. kepada orang. Jadi kan mesti kita yang bikin, kita yang tahu. Iya betul. Jadi, jadi dosen penguji juga ngelihatnya juga bukan cuma TA lu aja tapi how you to present it gitu. Oke. Okay. Uh, yakin gak di anak? Oke okay okay. gak? Karena kan begitu Penguji melihat mahasiswa di depannya, dia melihatnya kan whole package. Betul. Akan terlihat di situ sudah selama empat tahun ini ini anak udah dikasih apa ya sama kita semua kan gitu, itu akan tergambar di situ. Jadi ya memang harus total kalau untuk presentasi, oh, ya. materi siap. Oke, okay, first thing first berarti materi. Iya, yang jo. kedua itu yakin, yang ketiga tuh how to present that. Ya, jangan lupa positive thinking ya, Bu. Ah, itu. Kadang-kadang negative thinking kita tuh biasanya iya. membuat ekspektasi, Bun. Iya. Kayak, aduh, ini ya, nih, ya nih kayaknya bakal gini-gini nih. Eh, uh, gitu kan. Ah, aduh, iya. gue stres nih. Aduh, gue udah siap, belum siap. Aduh, gitu kan. Nggak ya, perlu betul. gitu loh. Nggak perlu. Lu positive thinking aja. Materi udah gue bikin. TA-nya juga gue yang bikin. Penelitiannya gue yang tahu, Apalagi yang kurang nih Kan itu kan ya. Itu menambah keyakinan ya kan Iya betul setuju Buat ciwi-ciwi lu tinggal dendong deh dandan yang cantik gitu Biar bikin diri lu nyaman Karena itu menambah self confidence loh gitu Oke okay. Iya cowok-cowok juga Yang cowok-cowok juga kan Bener loh Itu menambah penampilan yang baik Itu sangat menambah confidence kita untuk untuk percaya diri kita untuk tampil gitu oke okay, menarik well dress juga penting berarti ya oh, jelas 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 banget itu oke okay, Hmm. kita kalau misalnya saat public speaking itu perlu namanya eye contact ya kan hmm. penting penting nah kalau misal uh, kita lagi presentasi kan biasanya ada di monitor ya si materinya kan hmm. Hmm, hmm, hmm. nah kadang-kadang tuh kita tuh suka ngedis ke distract kalau misalnya uh, Eye contact-nya kadang-kadang ke materi, kadang-kadang juga harus ke audiens, ya kan? Tapi hmm. kan kita nggak bisa malingin pandangan kita dari audiens, kan? Nah, itu ngebagi porsinya gimana, tuh? Antara materi ke dalam eye contact, uh, lo lu harus, lu harus tahu, lo lagi ngobrolin slide yang mana. Yang tadi gue bilang, balik lagi ke awal. Oke, okay. lo harus kenal materi lo, lo harus fa uh, faham hatam bahasanya, lah dari A sampai Z kalau perlu Z plus Z plus Z plus 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 plusnya lo hafal. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya you, lo nggak perlu untuk ngelihat ke misalnya screen lo di belakang lo atau di samping lo, lo nggak usah ngeliat dia karena lo udah tahu dan itu adalah salah satu trik untuk memberi kepada orang-orang kalau eh dan ini speaker dia dia paham materi lo. Jadi okay. tambah yakin si audience kalau yang lu sampaikan tuh benar karena apa dia nggak usah lihat slide bener semua gitu iya yeah. dia aja yakin gitu ya iya, iya itu iya, iya. gitu dulu dong gitu itu dulu, I, jadi kan tidak terlalu terganggu yang akan kalau pengalaman gue suka keganggu sama misalnya gue ngeliat audience ternyata audiensnya tuh yang jutek atau mereka nggak care oke nah di situ tuh kita memang dituntut untuk bermultitasking In, okay. kita berpikir cepat ini apakah gue intonasi yang terlalu monoton atau flat atau gue yang emang nggak enak dilihat atau apa tak berpikir cepat harus langsung merubah strategi oke okay. me, me, merangkul lagi si audiens supaya hey lihat gue nih oke okay. tapi oke okay, gimana tuh cara gitu nah kalau kayak gitu memang nah balik lagi itu ada yang namanya uh, penekanan kalimat kayak tadi tuh. penekanan bang okay. nah ini tuh lagi gue lagi lagi pakai skill uh, penekanan nih, penekanan, nih gitu. okay. karena karena gue pengen uh, teman-teman semua tahu nih ini penting loh gitu. oke okay. gitu jadi emang salah satu caranya untuk apa balikin attention audiens kita lagi itu hmm. untuk penekanan hmm. oke okay, paham menaikkan nada tone Agak high sedikit Jangan terlalu high Nanti orang kaget Ini orang mau presentasi Atau mau ngajak berantem Bisa juga Gitu kan Iya Nah itu gitu loh Ngajak <laughs> berantem Agak tipis ya emang Emang Gitu ah, Oke okay. hmm. Menarik, Ini menarik banget sih Berarti ya Nah Set. terus Ada lagi nih uh, Kalau presentasi nih Kadang-kadang tuh Kita suka ngeblank Iya hmm. kan Terus kayak Tiba-tiba uh, tuh Eye contactnya tuh suka Eh kemana nih su Ke atas Ke bawah Iya kan Jadi hmm. kita tuh gak fokus gitu kalau audiens gitu, nah sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya kadang-kadang kita suka malingin ke arah yang lain gak ke mata audiens gitu untuk nginget nginget materinya gitu? enggak, itu manusiawi juga sih kan, manusiawi, uh, ya? semua orang pasti ngalamin, beneran, uh, sekelas okay. uh, najwa sihab juga pasti ngalamin dia ngeblank gitu, cuman caranya untuk menghandlingnya kan tiap orang beda-beda, bang. Tergantung okay. dari kebiasaan. Kalau aku, eh, biasanya sih aku akan eh, ganti apa ganti posisi, eh, gestur. Jadi gue mendistract dengan gue ganti posisi dan gue bergestur gitu ya. Gesturnya berubah. Dan itu gue sambil menarik nafas. Oke. Okay. Nah, jadi memang sangat penting banget kita tidak boleh tidak fokus. Kalau kita mau presentasi, kita memang harus beneran fokus sama materi yang kita mau kasih, gitu loh, bang. Oke, okay, berarti emang emang harus itu biar kita juga bisa apa ya eye contact ke audiens itu nggak ganggu sebenarnya kan? Iya, iya. Oke, okay. gitu. positif okay. tetap nomor satu ya? Positif tinggi tetap nomor satu. Iya, okay. karena aku yakin kalau kita lagi mau sharing, pasti kan yang sharing bermanfaat ya, itu aja udah positif bang energinya. Oke. Okay. Kita, kita mempositifkan mindset kita. Oke. Okay. Kalau energi positif tuh narik energi positif bang. Dia nggak kayak magnet. Kayak magnet ah itu baru mau ngomong. positif jadi negatif enggak. Positif. Okay. Kan positif. Kalau lo lihat cewek jutek lo kan males juga deketinnya kan. Iya. Yeah. Iya yeah, dong. Karena kan dia dari awal udah udah mukanya udah gini. Ngeliat lo begini. Nah, udah males tuh kan. Tapi yeah. juga kalau lo ngeliat cewek dia nggak manis, eh, dia nggak cantik, tapi dia senyum udah seneng gitu karena apa oh udah udah menyebarkan aura positif gitu nah okay. itu kita juga kita juga begitu kita lagi presentasi mendeliver uh, project kita apapun itu yang kita presentasikan eye contact okay. first kalau, impression berarti ya ya impresi ya lebih ke situ ekspresi okay. kita kalau dari hati itu mata kita aja bisa ngajak ngobrol bang Oke, okay, menarik. Itu keajaiban mata tuh. Serius. Oke, okay, menarik. Oke, okay, Bun, ini ada pertanyaan selipan nih, Bun. Dari AG Hani. Siap. Oke, okay, ini pertanyaannya, kalau saat presentasi kan kita deg-degan, tiba-tiba ngeblank materinya dan mendadak lupa nih, apa yang mau diomongin. Nah, gimana tuh ngahadepinnya, Bun? Ada tips gak Bun tuh? Bun? Gini, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama semua orang setiap saya memberikan materi public speaking. Gak ada, gak ada tipsnya. Karena kalau ada tipsnya, kalau yang namanya ngebleng ngebleng. Oke. Okay. We only human. Tapi caranya yang tadi gue bilang, caranya menghandle nya itu, Bu Hani. Uh, memang berbeda tiap orang. Kebiasaannya. Nah, di sini kalau saya biasanya saya narik nafas panjang terus saya akan pasti melihat karena saya selalu ada uh, kopekan ya. Ada cue card. Jadi saya akan langsung situ. Oh, nggak mungkin jauh dari si ini, pointer ini. Jelas. Jadi saya akan mengulang lagi. Drrr, gitu. Oke. Okay. Itu. Karena udah kalau yang namanya ngeblank uh, sebagai manusia ya udah ngeblank aja. Okay. Gitu. Jadi nggak ada tipsnya Bu Hani. Uh, kalau saya pribadi saya akan narik nafas panjang. Uh, terus saya akan melihat uh, contekan saya, cue card saya sendiri, gitu. Yang saya bikin sendiri. Gitu. Oke, okay, itu dia Bu Eji Hani. Semoga terjawab ya. Agak nyambung nih bu pertanyaan ini Bu. Berarti. Kalau misalnya Bunda bilang, tidak ada caranya, tapi bisa ngeliat contekan berarti sah-sah saja untuk memakai contekan, bukan? Oh, sangat. Sangat ya. Karena otak kita bukan komputer. Oke. Okay. Tapi. Setuju. Tapi bukan berarti lo nggak hafal materi lo ya? Oh iya, yeah, benar. Iya, yeah, itu tetap. Tetap harus prepare dan fokus. Okay. gitu Berarti, uh, oke okay, bun, kalau bunda naruh di Qnote itu yang di apa ditulis itu enggak nggak satu kalimat satu kalimat kan pasti poinnya doang kan berarti. Iya. Yeah. Uh, kalau 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 gue lebih senang gini. Enaknya lu aja. Oh enaknya kitanya aja. Yeah. Biasa kita baca ya berarti ya. Yeah. Iya. Uh, yang bikin lu nyaman aja. Karena okay. lu. Kalau gue ngeliatnya gini. Kita yang mau nanti tampil di depan umum. Kita yang harus bikin diri kita nyaman dulu. Oke. Okay. Karena kalau enggak kita udah bakal ribet dengan. Aduh gue gimana ya. Aduh catatan gue udah bener gak ya. Begitu, gitu. Oke. Okay. Makanya gue bilang selalu. Uh, Buat gue pribadi Positif thinking nomor satu Kalau kita lagi mau kayak gini gitu loh Oke okay. gitu. Sebelum presentasi nih Biasanya suka deg-degan lah keringet dingin Bibir pecah-pecah atau -pecah, ayam bayin semua, semua penyakit ada lah tuh pokoknya Nah terus Kalau bunda nih Deal with si demam panggung nih Ada caranya sendiri gak bun? Jawabannya cuma satu bang Yang tadi Positif thinking Udah balik lagi ke situ ya berarti ya nah, like Ada itu. lagi Bener Okay. Balik, balik ke situ. Oke okay, nih, ini pertanyaan yang dari aku nih. Kadang-kadang ya, hmm. kalau aku pribadi di SMA nih, aku punya satu pengalaman di mana di SMA, aku belum pandai public speaking gitu ya mungkin ya. Tapi di uh, di kelas aku, ada satu orang yang ngomongnya pinter banget nih. Hmm. Nah, kadang kalau misalnya dia ngomong pas presentasi, tangannya begini-gini nih, nguncup, ya kan, muter-muter, jahipongan lah, nggak tahu itu pokoknya ngapain. Nah, hmm. ke, apakah gestur tangan itu tuh bisa uh, apa namanya membantu memperlancar kita berbicara atau cuma sugesti belakang atau apa nih kira-kira? Uh, itu faktor habit makanya tadi ada di awal aku bilang salah satu dasar kita public speaking itu adalah melatih harisma di depan okay. kaca uh, kan kita semua tahu kalau yang too much pasti nggak nggak bagus kan gitu, yes. bayang nggak? nah Tujuh. tapi tapi uh, kalau kita latih kalau kita latihan kita akan tahu kurangnya di mana kan gitu ya ya Super. nah betul. terus uh, gestur habit gestur ini kadang-kadang bisa membantu juga untuk ngelepas untuk melepas stres gitu loh oke okay. kebayang nggak kebayang nah jadi asal tidak too much fine oke okay, kalau kalau tidak too much is fine ya yeah kan kan ganggu ya, ganggu juga kalau misalnya lu tiba-tiba nih sama orang yang jadi gini bang, gue tuh ya aduh pokoknya gini deh bang, ya mau kalau kemana nggak kelihatan. Oke. Di sini-sini aja kan is oke okay, kan? Iya. Yeah. Kan eye contact masih dapat gitu. Ya, yeah, berarti itu tuh masih itu tuh udah ngawur sampai ke muka muka yang enggak kelihatan ya eye contact yeah. berarti ya. Iya, yeah. apalagi kalau nanti lu lagi present di tempat yang besar di ballroom, kan lu nggak mungkin nunjuk orang gini, Bang kan yeah. begini, karena nanti Betul. kan nggak akan kelihatan kan gitu. Oke. Okay. Jadi itu di disesuaikan gitu. Yeah. Oke, okay. menarik. Bun, Bun, ada yang nanya lagi nih. <tuh> Silakan. Ada nggak sih tips untuk deliver closing presentasi materi atau acara yang baik? Problemku di opening udah bagus, pas closing malah kaku. Thank you dari Kak Ikram Kirana Terima kasih oh, Kak pertanyaannya. Oh, ini, ini ini. Tahu lu tahu nggak Ikram tuh anak gue? Oh, Jakarta anak dia lagi mudah. di Jakarta. Terima kasih pertanyaannya, Nak. Jadi gini, uh, setiap kita mau menutup, berikanlah kalimat penutup. Itu ada closing namanya, closing. Demikianlah presentasi dari saya. Bisa atau kamu Akhirnya kita selesai. Kita selesai. saya selesai juga nih. Atau pakai kata semoga bermanfaat presentasi dari saya. Jadi berikan kata penutup di depan di belak di depan sebelum kamu nutup. Jadi ada demikianlah. Kalau saya biasanya pakai demikianlah, gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kaku enggaknya, karena kamu tidak nemu kata demikianlahnya itu mungkin. Biasanya di closing itu harus ada itu. Oke. Dan kalau misalnya di pembukaan kan, selamat pagi semuanya, apa kabar semua gitu kan. Tuh. Atau uh, selamat sore, atau kalau acara formal, selamat pagi. Ya kan langsung beda. Selamat pagi. Gitu, uh, Kak Ikram. Oke, okay, itu dia oh, jawabannya. Saikram, semoga menjawab ya dari bundanya langsung loh ini. Mm -mm. Kenapa ngananya di rumah ya nak? Yuk. <laughs> Oke okay, terus lanjut. Oke, okay, lanjut ya bunda. Oke, okay, kalau misalnya saat presentasi nih kita sebagai <laughs> thank you mah katanya <laughs> lucu banget. Ini <laughs> kacau ini. Ini talk show nih jadi jalinan kasih emang gak apa-apa. <laughs> ini macam macam random aja nih teks talk show ya, emang dah emang random ya kan gokil judulnya <laughs> gokil ya, terus... show emang oke okay, saat presentasi nih kita harus adaptif betul iya gimana nih cara kita mudah mudah beradaptasi kepada audiens yang enggak nggak kita kenal kalau misalnya presentasi di kelas kita tahu nih teman-teman kita nih oh ya udah hmm. udah kalau hmm. salah pun santai mereka hmm. Hmm. kalau di depan audiens yang nggak kenal Contoh, hmm. kayak misal mungkin kita lomba pidato atau orasi atau lain-lainnya itu gimana caranya? Kalau adaptasi Gini itu. Bang. Kebiasaan aku ya. Uh -huh. Kebiasaan aku itu adalah gini. Kalau gue mau presentasi, kayak tadi nih. Hari ini aja. Sore ini. Aku hadir di awal. Aku melihat dari peserta yang pertama masuk, sampai yang terakhir di admit sama teman-teman di sini. Oke. Okay. Saya mencoba uh, mengenal, karena apa buat apa connecting? Oh, ternyata uh, yang belia itu yang seumuran anak-anakku ada sekian persen, yang dewasa muda sekian persen, seumuran aku sekian persen di atas aku sekian persen. Oke, jadi memang harus knowing uh, your audience gitu. Karena itu untuk menambah apa? Nambah lagi di sini. Oh, bagaimana aku harus berbahasa? Bagaimana aku harus beret, bersikap? Dan bagaimana aku harus menyampaikan presentasinya? Itu loh. Oke, berarti analisis Jadi, ya di awal-awalnya. Ah, betul, betul. Jadi memang, memang seru. Makanya kenapa aku menjadi mencintai dunia public speaking ini karena sangat luas kita okay. jadi lebih harus dipak bukan dipaksa ya. Mau nggak mau harus lebih tahu. duluan gitu loh. Gitu, Bang. Oke, okay, menarik. Berarti emang apa namanya? Itu skill analisis kayak ini usianya segini rentangnya, berarti bahasa hmm. yang harus saya pakai adalah begini. Berarti gitu ya, berarti. Hmm, hmm. Ya? Udah di plotting berarti ya? Iya, otomatis. Makanya otomatis kan otomatis. Ya. Makanya aku bilang kan sebetulnya yang kita obrolin Aku obrolin yang aku sampaikan ini sebetulnya nggak gitu seksi karena nggak ada tuh yang namanya instan kan. Iya. Yeah. Tetap harus harus praktis praktis jam terbang itu sangat membantu gitu. Nggak ada orang yang begitu lo denger lo ikut kelas public speakingnya uh, siapa uh, David Pranata tiba-tiba lo langsung tetap, langsung bisa ngomong di depan umum jamin sama gua nggak. Oke. Okay. Karena memang memang butuh proses gitu. Oke, okay, jam terbang. Nah. Gitu, butuh proses. Oke, okay, menarik. Emang nggak ada yang instan ya, Bu Nih? Ya, usaha tidak mengkhianati hasil gitu kan? Nah. Kalau gue, kalau untuk gue pribadi, jam terbang tidak mengkhianati hasil. Gokil, Hei, mantap. But ini nggak ada ininya nih, efeknya nih operator kurangin turunin gaji yang gak jadi naikin. Nah, oke, okay. Bun, pernah nggak Bu, bunda ngelit sebuah acara? Terus tiba-tiba kayak, aduh kok gue tiba-tiba lupa nih, kok tiba-tiba gini nih. Nah itu bunda ngelesnya itu gimana tuh? Atau kayak cara bunda menanggapi itu meskipun ada keynote tuh emang mental bunda gak, gak goyang gitu? Uh, nah itu kalau yang itu sih memang ada sedikit banyak mempengaruhi adalah jam terbang bang tapi kalau untuk jam terbang yang udah biasa tuh ngelesnya gampang banget karena kita di public speaking memang banyak trik-trik eh, buat ngeles dan nyincet gitu loh, gitu loh. Jadi jadi memang Oke. ada tuh gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula untuk ini memang itu saya menyarankan terus ada notes kecil Oke yang lo pegang. Emang kudu pakai itu berarti ya? Iya, yeah, kalau untuk yang belum biasa gitu. Oke, okay. Bun. Tips, uh, kalau misalnya uh, buat ngebuka, biar asik gitu, gimana, Bun? Ada nggak, Bun? Bunda punya pakemnya sendiri nggak, biar kayak ih ini andalan gue nih ngebuka acara nih kayak gini nih, gitu? Punya nggak, kira-kira? Hmm. Uh, situasional, Bang. Itu Situasional. Serunya, itu serunya dunia public speaking. Oke. Okay. Semuanya situasional. Oke, okay, kalau misalnya anak muda deh. Contoh. Kalau ke anak muda, kalau ke anak muda satu, jangan berusaha jadi orang lain. Itu kuncinya. Oke. Okay. Terus tuh jangan jangan sok jaim deh, jaga-jaga image gitu. Enggak, enggak okay. bisa. Anak apalagi anak-anak sekarang, wah nggak bisa kayak gitu. Udah langsung ngeberir aja mereka. Jadi untuk ngebuka barrier itu, untuk ice breaking itu, itu okay. adalah ya just be yourself. Tampilkan uh -huh. apa adanya. Uh, mereka akan jauh langsung lebih menerima Jadi kalau untuk anak muda, oke, okay. uh, biasanya kalau gua uh, selalu menerapkan yang itu sikap yang seperti itu tuh. Kalau untuk okay. ini kayak, kayak gue lagi ngobrol sama lu semua gitu. Kan kalau di acara formal nggak mungkin gua pakai gua lu. Oh iya benar. Iya kan gitu. Tapi kalau untuk kalian nggak mungkin uh, gua nggak pakai bahasa kalian. Karena kalau enggak nanti nya tetap ada gitu, karena kan jenjang umur apa, umur kita gapnya jauh banget bang. Iya, ya. itu dia. Meskipun sebetulnya kan angkatan kita beda tipis ya, Cin. Ya, yuk, ya yuk, ya. Ya yuk, ya yuk. <laughs> itu, gitu Oke, kalau ya. Bunda sendiri nih, hmm. ya kalau mental itu e, berhubungan dengan jam terbang apa ada caranya sendiri Bunda untuk apa e, ngelatih mental Bun? Dari mental benda. jam terbang ada jelas ada jelas. ada jelas. tapi yang pasti itu juga mesti dilatih mental oke okay. mental tuh mesti dilatih jadi kalau untuk teori dasar public speaking itu ada kita harus satu kita harus materi kuat materi menguasai terus kita teknik vokal menguasai gitu kan Terus, ah. karena itu nanti berpengaruh turunannya, intonasi, penekanan, kata, dan segala macam. Terus, okay. ya kan? Terus, kita harus latihan juga gestur yang baik, high power, high power itu apa ya? Bergestur, bersikap yang baik. Oke, okay. kalau kita lagi nggak online ya, kalau lagi offline tuh, kita kan berdiri gitu kan? Yes, ya, sikap yang baik karena itu membawa gitu. Oke, okay. membawa orang melihat kita seperti apa. Oke, okay, berarti iya, ya. gitu. Gak okay. mungkin begini gitu kan? Gak mungkin gitu. Terus lo ngomongnya juga pelan. Orang mau dengar apa ya gitu kan? Tapi kalau lo ngomong keren gitu kan, berdiri tegap, senyum, eye contact. Gitu kan. Kalau kalau baru pertama kali masuk kan ke panggung misalnya atau untuk mempresentasikan pasti kan kalau gue ya. Yeah. lihat gue gini senyum terus gue sapu dulu semuanya sambil gue ngomong selamat pagi semuanya perkenalkan okay. saya ratu Eye contactnya langsung di set gitu. sekaligus ke semuanya berarti ya iya set boleh pelan boleh cepat kalau ruangannya kecil ya pelan aja keles gitu kan karena okay. gitu juga ya tapi kalau besar set selamat pagi semuanya perkenalkan saya ratu, yeah. saya ratu. Gitu loh Bang. Oke, okay. ini menarik nih. Oke, okay. ini uh, bentar ya. Banyak ada pertanyaan Bang, emang? Banyak. Oh, oke. Okay. Banyak banget. Mudah-mudahan bisa jawab nih. Mudah-mudahan nih. Ya. Ini kayaknya juga pertanyaan diriku udah habis nih. Hmm. Ada dari Pak Subagio dan Selamat Aduh. sore kepada Bagus. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda emosi tara track di webinar dengan topik public speaking nih katanya sangat penting untuk dilatih. Ambil betul, PP Subiago, setuju setuju. setuju. Nah, saya saya ingin sedikit memberikan tips yang penting saat memberikan presentasi dan berpidato boleh banget ya, Bu nih. Boleh dong. Oke, ini boleh operator di apa di spotlight untuk Pak Subagio dan Nun Jelas enggak? Jelas. Jelas. Subagio ya. Buat saya ini belum dicukur jadi berantakan nih. Yeah. Ya yeah. senang sekali ini PP Ratu saya ketemu dengan kukil ini dan anak-anak muda-muda yang betul-betul menarik dan tertarik juga dengan pabrik speaking itu sangat penting sekali. Saya hanya akan sedikit memberikan tip yang penting adalah dalam pabrik speaking itu ada opening, body, dan closing. Terus kita juga harus ingat ada eye contact, terus body language dan yang penting juga ada kata-kata yang harus dihindarkan orang Indonesia. Itu biasanya kalau dia lupa, dia selalu bilangnya yang itu namanya apa namanya, jangan sampai ada keluar. Wow. Itu coba Anda sekarang lihat di TV, semua presenter ada juga yang pakai kata apa namanya, "What I mean". Nah, itu sama sekali nggak boleh, dan kita juga harus menghitung diri kita sendiri, mengurangi dari e, ya, e, e, itu sama sekali nggak. Saya itu ikut. Toastmaster Club dalam bahasa Inggris itu saya kebetulan mendapat kompeten Toastmaster ya yang 10 latihan umpamanya ice breaking, how to convince people dan sebagainya. Salah satu yang penting buat Anda adalah percaya diri. Jangan sampai Anda itu kehilangan percaya dirinya. Terus saja berani ketawa, berani lucu dan sebagainya. Untuk pembukaan yang tadi tanya, itu harus to attract the people, plus kemudian eye contact tuh jangan pada satu arah yang cantik aja, tapi semua. dan kalau ada yang tidak memperhatikan, anda dekati sambil ngomong itu kan kalau presentasi itu kan kita nggak selalu nggak tahu kalau dulu zaman saya presentasi itu keliling keliling, gitu. kita dekati aja untuk pegang pundaknya supaya nggak usah ngomong kita diam aja, tapi dia tahu bahwa dia itu nggak konsentrasi. salah satu itu saja. dan saya kira kalian juga harus melatih diri presentasi dalam bahasa Inggris. Di sini ada di Jakarta sudah banyak sekali rupanya. Namanya Toastmaster Club. Itu sangat sulit karena kita harus tahu gramernya yang betul. Dan itu dicatat sama teman-teman kita. Ada yang mencatat A, I, U, dan sebagainya. Apa namanya, segala macam. Itu dicatat berapa banyak. Kemudian timingnya juga. Dan kemudian kesalahan-kesalahan bicara. Yang paling susah dalam bahasa Inggris itu adalah gramernya buat kita kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia barangkali uh, kita juga tata kata yang bagus-bagus itu perlu. Tapi untuk opening itu seperti anda hari ini dengan pembukaan anda sendiri sebagai uh, master of ceremony itu bagus tadi. Uh, Rita juga sama sekali mengurangi kata-kata apa namanya what I mean Uh, 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 itu udah nggak ada, nah, bagus sekali. Teruskan aja, saya setuju sekali buat dibentuk public speaking dengan 10 orang saja sudah cukup dan saling mengawasi satu sama lain. Saya bisa memberikan sedikit tutorial lah, kalau umpamanya di Jakarta ada public speaking dalam satu seri aja. Ya, saya kira itu saja, dan saya, saya setuju sekali bahwa public speaking itu harus diperjuangkan untuk kita bisa memberi presentasi dan pidato dengan yang sangat menarik. How to attract people, how to convince people, ya. Oke itu saja. Selamat dan maaf saya ini tahun depan sudah 80 tahun. Jadi saya senang ketemu anak anak muda. Tapi juga senang Pak dikasih tips nih. Terima kasih banget ya Pak Subagio. Iya. Terima kasih PP Subagio. Aduh luar biasa, keren. Oke itu. dapat tips. Tapi anda tahu nggak siapa yang terbaik di presiden di Amerika yang public speaking yang terhebat? Pikirkan kalau bicara itu body contact-nya, eye contact-nya, body language siapa? Yang Anda pernah dengar pidatnya presiden? Ayo MC Lincoln siapa Obama. 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 Bill Clinton bagus, itu dua itu bagus. Body language-nya Anda kalau Pak SBY itu bagus kode language tapi kebanyakan. Okay. <laughs> nah itu tadi. ya. Oke. PP Okay. okay. <laughs> uh, selamat ya, Rita. Dan Anda saya ikut juga dalam Toastmaster Club. Amin, amin. Insya Allah. Bahasa Insya Allah. Inggris nggak apa-apa. Kita latih aja nanti kalau Anda ketemu di Rotary Internasional, di situ Anda akan dihargai. Siap, siap, PP Mungkin di Bandung ada Toastmaster Club. Pernah dengar? Bisa lihat di Google. Saya tahu di Jakarta. Ada ya? Ada tuh Smart Club di sini. Enggak ada. Coba lihat di Google. Ya. Terima kasih PP Jago. Terima kasih, Pak. perantakan Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. ya, itu dia tuh tipsnya ya, Bun ya. Udah hmm. udah ada body ada body, ada opening, closingnya nya semoga yes. bisa udah. apa ya nambah insight juga ya, Bun ya. Betul. Nah. Ini kita nih udah Kebetulan pertanyaan diriku udah habis deh ya betul, karena betul. Udah habis nih Tapi yang nanya nih udah nyerbu nih kayaknya nih Oke okay, silakan. silahkan okay, Kita silangkan. buka aja open Ini ya apa namanya Open Q&A sessionnya ya Buat yang mau nanya interaksi langsung Atau sharing Bisa langsung uh, raise hand Buat uh, open mic-nya Atau open voice-nya ya teman-teman ya Oke okay, untuk yang mau uh, Apa namanya Nanya langsung dengan open voice Boleh ada yang ingin bervoluntir? Kira-kira? Ini saya baca yang sigit boleh nggak nih? Oh boleh boleh sigit dulu ya berarti ya. Uh, mahasiswa itu sering banget yang namanya dadakan, betul. Apalagi tugas kelompok kadang malah nggak ada waktu untuk latihan materinya dalam presentasi. Nah gimana cara ngerti? Thanks sigit. Uh, Kalau kamu nggak prepare kalau nggak dapat apa-apa nak uh, percaya deh sama gue karena uh, memang yang namanya dilatih harus jadi nggak ada waktu ya kita semua ngalamin pernah jadi mahasiswa yang dikejar-kejar setan tapi sometimes sometimes lo ya kalau gue sih kebanyakannya gini uh, kebanyakan gue adalah gue gue suka ngundur mundur waktu <laughs> sampai udah pada dekat baru deh gue kayak kalang kabut dikejar setan para pejuang deadline <laughs> para pejuang deadline. Nah, itu maksudnya. Jadi nah yang kayak gitu uh, itu juga mesti dihilangin tuh karena gue juga ngalamin pada saat gue jadi mahasiswa kadang-kadang gue nunggu Nah, ini dulu yang gitu. But, eh, bad habit sih itu emang. Bad habit gitu. Bad habit, jadi, habit sih itu. Jadi uh, si Git uh, harus tetap latihan uh, Git nggak bisa Git kalau nggak lo nggak bisa prepare karena uh, who doesn't prepare he prepares fail. Oke, okay, menarik. Yes. semoga kasih git menjawab ya itu ya. Jadi jangan menjadi deadlineers kamu ya. Nanti diserbu sama dosen panik, Anda dapat nilai E. Jangan E atulah, D aja. Oh, iya. Masih masih Oke, okay, ini Bun, ada yang raise Oke, okay, silakan. Dari oh, presara, boleh? Presara langsung aja. Silakan. bertanya Iya, aduh menarik banget nih. Uh, gini nih Bun, uh, ketika kita presentasi depan umum, mm -hmm. terkadang kita tidak menjadi diri kita sendiri, betul? Ya. Yeah, yeah, yeah. uh, gimana caranya biar kita tetap terlihat natural? Tapi kita eh, bagus ya. Kita natural, tapi kita tetap eh, formal. Mungkin kalau acaranya formal, menyesuaikan lah. Dan nggak terlihat fake aja gitu. Kayak nggak terlihat kita. Misalkan kita menyapanya kayak kita dibuat-buat gitu kan. Ada yang seperti itu. Tipsnya seperti apa nih? Kalau aku lebih suka yang natural. Dan saya yakin audiens juga akan suka yang natural. Just be yourself. Karena... Kan yang tadi uh, aku bilang, dia gue bilang di awal tuh Sarah uh, buat menambah confidence. Self-confidence adalah uh, kitanya harus nyaman dulu dengan yang kita setting, gitu loh. Betul nggak kalau lo udah sibuk dengan trying to be someone else? Nah, itu udah, udah ribet tuh, ya kan? Udah pasti akan ke distract tuh ke situ. Tapi kalau tetap dengan ya makanya kalau gue tuh suka memasukkan uh, style gue sendiri gitu untuk attract people dan itu memang unik tiap orang unik uh, nggak sama jadi makanya uh, balik lagi adalah buat basic aja dulu karena ini kan temanya uh, buat presentasi tugas akhir kan bang awalnya ya iya kan presentasi secara umum apa apa uh, oh, presentasi secara umum jadinya aduh nah itu uh, memang harus prepare materi dan segala macem. Jadi kalau yang tadi Sarah bilang kalau jadi orang lain capek, Sar. E, paling enak adalah jadi diri sendiri, tapi kita upgrade sendiri. Yang bagus kayak apa? Caranya gimana? Latihan di depan kaca. Kalau perlu videoin diri lu lagi ngomong. Gitu. Biar lu tahu kurang gue di mana nih. Oh, kenapa gua berdirinya begitu ya kok ngegang Harusnya kan, kalau cewek kan gak boleh ngegang. Nah, yang gitu-gitu tuh nanti kelihatan gitu. Ada yang ketahuan namanya Zul tuh, kelihatan tadi saya di layar. Soal gitu Oke. gitu, Sarah uh, sudah menjawab kah? Ya, sangat menjawab. Oke, mungkin ini sering dialami, bukan cuma sama Sarah aja ya. Mungkin teman-teman yang lain hmm. yang pernah presentasi di kantor, apalagi ya depan atasan gitu. Dia tidak menjadi dirinya, dirinya sendiri gitu, dan malah jadinya ngeblank. Ya, betul. Jadi, ketika uh, mau bicara, ah, uh, malah jadi ngeblank karena dia fokus sama uh, gimana nih caranya nih biar gua kayak begini, 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 bukan fokus sama materinya gitu. Sip, nah, itu uh, makanya pengenalan audiens juga kan perlu ya. Apalagi kalau di kantor berarti tiap hari udah ketemu kan. Sebenarnya ya, kan lalu. Sarah tahu dong si bos nggak sukanya apa, gitu kan. Uh -huh. Tapi kan bukan berarti semuanya pegawai harus sama kan, ya kan. Agar lagi presentasi mesti jadi orang lain juga kan, nanti malah tidak tercapai ya. yang mau disampaikan. Jadi jadilah diri sendiri dengan opening yang enak, biar nanti langsung bisa mengattract yang tadi kata Pepe Subagio bilang, cari opening yang enak biar nanti attract people-nya, audiensnya benar, tapi ingat harus kenalin knowing your audience. Kenali dulu audiensnya. Siapa? Kita berhadapan dengan siapa? Kalau kita nggak kenal nanti jadinya salah. So akrab jadinya. Jadi nantinya jadi geluh kalau kata orang Sunda. Ini apa sih ini orang? Gitu. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih Bunda Ratu sangat sama. Sama-sama Pres. Oke. Okay. Silahkan, ada pertanyaan lagi, Bang? Ada nih terakhir. Terakhir, oke. Okay. Dari Presmedi. Eh, uh, kalau saat tanya. presentasi nih, mm -hmm. kita mm -hmm. salah ngomong dan fatal, gimana cara kita menghadapinya? Salah ngomongnya uh, fatalnya fatal apa nih? Maksudnya uh, uh, contohnya ada ada enggak Presmedi? Fatalnya sefatal apa gitu? resmedi? ya ya ya. Okay, okay. Jadi gini misalnya, misalnya mm -hmm. uh, kita tuh lagi ngomong terus tiba-tiba ada salah ucap ya misalnya salah ucap tentang uh, pokoknya yang misalnya uh, keluar dari itu ya. Terus kita mau ngeralat gitu tapi nggak mau kelihatan bahwa kita itu salah mau oh, berangkat Oke okay. Oke okay. uh, kalau gimana caranya ya udah okay. terlanjur terus kita sadar tapi pas kita masih masih di depan gitu oh, Oke okay. jadi gini teman-teman uh, harus uh, believe harus percaya kalau yang namanya audience itu adalah orang-orang yang baik hati. Jadi, kalau kita salah dan fatal, kalau saya biasanya akan meminta maaf dan mohon maaf. Saya salah sebut nih, "Aduh, gitu kan?" Dengan style sendiri-sendiri, press saya akan ulangi untuk yang benarnya. Tapi kalau untuk supaya tidak terlihat, nggak bisa karena kalau salah, ya salah kan gitu, dan it, it happen all the time setiap orang pasti pernah mengalami salah ngomong seperti apa keslimpet gitu kan nggak apa-apa uh, itu manusiawi dan harus yakin kalau audiens kita memang adalah orang-orang yang baik hati uh, mau mengerti gitu berarti berarti uh, mendingan nggak apa-apa ya ketahuan kita salah juga tapi di bawah santai jadinya gitu ya betul betul uh, bawah santai Ratu, ya. betul, uh. betul betul soalnya mau diralat juga kan nggak mungkin gitu kan gak jadi mungkin. yaudah kita akui aja bahwa kita salah, kita minta maaf ya, gitu ya. Itu akan jauh lebih terlihat klasik, lebih terlihat buat saya, terlihat lebih jujur daripada kita harus langsung pembenaran. Enggak, audiens suka orang-orang yang jujur. Itu aja, jadi biarkan aja salah ya, manusiawi banget gitu, sama kayak ngeblank tadi, Bang nggak ada tanya tipsnya nggak ada nggak ada kalau ngeblank ya udah ngeblank blast gitu paling bisa kita ke meminim Meminimize aja ya itu dengan apa yaitu cue card jangan lupa dan ingat kan ada bertumpuk-tumpuk tuh jadi kalau kita udah selesai slide satu taruh di bawah tadi baca slide dua gitu slide tiga jadi biar nggak lupa gitu gitu press medi cukup membantu Freize, ada, ada masalah. Oh, iya. Saya boleh bicara. Saya nge-freeze atau semua? Bunda, atau ini kayaknya ke Bunda Halo? Bunda aja nge-freeze Iya. Oh. Ah, udah nih, udah oh, aman ya aman sorry, nih. Aman-aman ya. Aman. Ya, sorry. Maklum, hujan-hujan. Oke, okay, udah selesai, Bang. Ayo. Pertanyaannya? Ah, uh, udah nih, Presmedi. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Presmedi. Ini Q&A ini udah habis nih, Bun, ya. Iya. Udah, Bun, okay. Tapi kita akan lanjut ke satu sesi yang udah disebutin di awal nih tadi, ada games. Oke. Okay. Oke, okay, uh, games-nya tuh eh. games impromptu. Jadi okay. kayak eh uh, misal di sini tuh Bunda misalnya kasih satu kata buat aku. Nanti aku akan jabarin itu sebagai sebuah kalimat atau paragraf yang uh, aku bisa ceritain, apapun, secara spontan selama satu menit. Oke, okay, oke, okay, okay. boleh di... Ah, aku mau contohin dulu, Bun. Boleh kasih satu kata nggak? Apa ya? Eh, uh, gokil! Di oke, okay. gokil ya? Oke, okay. jadi gokil nih. Gokil itu biasanya adalah digunakan sebagai kata-kata ekspresif yang biasa digunain buat wah keren banget nih, wah parah, gacor parah lah. Nah tapi ini adalah slang word ya. Asalnya tuh dari katanya gila dulu, gila banget, keren banget nih. Tapi sekarang diubah dikit jadi gokil. Seperti sekarang ini kita lagi berada di acara yang keren parah, gacor parah, audiensnya juga gokil, si teman ngobrol juga gokil, hadiah-hadiahnya gokil parah semuanya itu. Nah contohnya kayak gitu tuh baru kedengaran lagi nih ininya nih sound efeknya nih kemana ya kemana ini dari tadi oke 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 gitu bun contohnya bun Sip, sip. terus nah kita bakal milih tiga uh -huh. orang dulu untuk okay. berpartisipasi di game ini yeah. dan nanti setelah mereka uh, apa namanya uh, ngomong satu-satu bunda -satu, uh -huh. boleh mereview public speakingnya mereka oke okay. nah okay. jadi buat audiens nih gak usah ragu-ragu lagi Buat ikut partisi, uh, maksudnya uh, berpartisipasi di games ini. Karena kapan lagi ya? Kan di review public speakingnya sama yang udah halik, ya gak sih. Amin. Ya. Nah. Oke, okay, so, jadi buat para uh, partisipan nih, boleh langsung aja volunteer siapa nih. Kira-kira pengen ikut partisipasi di gamenya. Ingat, yang terbaik akan mendapatkan hadiahnya. Oke, okay, ada yang mau gak nih? Kira-kira nih boleh siapapun boleh ikutan ini Eni yang dari Kupang dari Kupang Oke okay, dari... boleh kak Annie, boleh mau coba kak Eni Eni mm -hmm. boleh boleh Oke okay. okay, mantap Oke okay, Bun boleh kasih satu kata Bun Oke okay. ini katanya dari bunda adalah mantan <laughs> Ah oke okay. kak Eni babanya dari aku ya satu menit ya Katanya mantan. Oke, gak apa-apa, pikir aja dulu santai, santai. Benar -benar. santai. Gak ada, gak ada yang ngejar, gak ada polisi. Tenang, 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 saudara, saudara, Ayo. saudara, saudari tenang. Tadi dipraktekin, tarik nafas. Oke, okay. bisa. Ayo nih. Aduh, bentar deh. Oke. Okay. Oke, okay, udah siap kak ini? Suara saya bisa terdengar tidak? Terdengar, terdengar kak. Terdengar. Ya, siap. Ya, oke. Katanya, mantan satu menit dimulai dari sekarang. Oke, um, saya punya mantan. Kita sudah berpacaran lama, namun uh, pada bulan yang lalu kita tiba-tiba putus karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini, <laughs> kemudian saya um, terpuruk beberapa saat namun saya tiba-tiba um, melihat satu video di tiktok um, video dari Najwa Shihab yang mengatakan bahwa um, mantan itu bukan jodoh sehingga kalau sudah mantan berarti bukan jodoh sekian dari saya <tuh semuanya> Ntar, so ntar. I have is... Tantang. 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 Ini operator ini. Ini operator kenapa? Ini operator. Jadi sedih gini lagunya. <laughs> ini kurang ajar nih operator ya. Oh, Kayak ini keren, operator keren, ya. Keren, keren. Ini operator lu. Eh, hey, ini orang sedih loh ini. Dibikin makin sedih loh ini. <laughs> Tapi ini kayak ini, ini curhat nih Bun katanya ya bunnya udah baru sebulan yang lalu semoga dapat pacar lagi ya kayak ini ya. Biasanya kalau misalnya abis ikut uh, apa namanya acara yang dari RCBS pulang dapat pacar biasanya harusnya sih gitu ya. Siapa tahu gitu kalau di sini bisa gitu ya kan. naikkan nah, gaji operator saya suka seleb tadi itu keren. Oke boleh direview pun uh, untuk public speaking-nya kayak ini gimana nih kira-kira? Eni -kira? oke okay. uh, di awal Eni oke okay. uh, dia minta waktu masih oke okay. uh, terus dia tadi tenang memberikan uh, memaparkan bahasa dia. Uh, memang karena curahan jiwa ya gitu ya curahan jiwa jadi memang terasa langsung menusuk ke dalam hati ya. Jadi, oke. Okay. Uh, jadi, buat Eni, oke. Okay. Bagus nih, uh, satu pesan dari saya: buang mantan pada tempatnya. Oke, okay. iya. Yeah. Kalau curhat, emang lancar ya, Bu? Oke, okay, Kak Eni, terima kasih banyak, lancar-lancar rezeki -lancar jodohnya ya. Udah, berpartisipasi di game ini. Oke, oke, okay. okay, kita pilih ya, satu dua, berapa lagi nih? Dua lagi ya, kali ya. Silahkan. Oke, kita ada yang mau ini dulu gak nih, volunteer dulu gak nih siapa nih kira-kira nih? Kalau enggak kita tunjuk. <laughs> yang ini kayaknya yang menarik-menarik nih. Ah, nih ada nih. Fadlan nih, Fadlan, nih. Fadlan Mahendra nih. Fadlan Mahendra eh. boleh kira-kira nih? Mana nih Fadlan Mahendra? Boleh dong open game-nya dong. Open game. Ah, tidak ada respon saudara-saudara Mari kita ganti nih Oke ganti bang Abang ganti aku ya. izin obat sebentar ya Satu aja Oh boleh boleh bun Oke okay. uh, Zul M. Fikri Firdaus nih teman saya nih Ini public speaking dia jago nih Zul hmm. Ih, ini Ganteng banget dah Siap Zul berpartisipasi di game ini Zul Ya siap nggak siap ya harus siap lah Eh <laughs> Saya suka mental-mental seperti ini. Oke, okay, Bun. Beri satu kata, Bun. Ada nggak kepikiran kita kira-kira? Uh, komunikasi. Mm, cocok. Anak komunikasi, definisikan komunikasinya. Oke, okay, udah siap, Jul? <laughs> Jadi, selama 4 tahun belajar komunikasi yang saya dapatkan adalah tentang kompromi, karena komunikasi itu adalah tentang kompromi. Bagaimana caranya agar kita mengerti satu sama lain, dan saya ini belum satu menit, ya, belum masih 16 belas persen. Ya. Um, dar dar ketembak loh Belanda ayo semua terusin terusin selama empat tahun menjadi mahasiswa ilmu komunikasi dan saya juga ternyata sadar selama empat tahun belajar di fakultas ilmu komunikasi itu nggak saya nggak jago-jago amat sebetulnya ah udah deh Ah. Wah, keren keren tepuk tangan lu dong nih operator tepuk tangan dong oke udah udah mencoba berpartisipasi tuh udah mantep banget pokoknya oke bond gimana bon? kita kita nggak bon. uh, usah dikomen dari 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 efeknya juga udah kelihatan tenonet gitu. <laughs> cuman gini cuman gini ya di sini kita sadar semua kalau ternyata ngobrol di depan orang tuh tidak mudah betul nggak setuju nggak semua setuju jadi Uh, public speaking ini memang perlu dan ini trust me on this. Ini berguna di semua lini. Buat kalian, bukan buat gue. Serius. Jadi memang butuh. Gak gampang ngomong di depan orang. Langsung ngeblank ya. Padahal manusia komunikasi nih. Pak Roy masih ada gak? <laughs> Ijazahnya jangan dikeluarin. <laughs> Aduh, aduh ya. Ini bun mohon maaf Ini teman kelompok saya pas TA ah, nanti saya juga nggak keluar dong kalau kayak gitu. Jangan. Apa tuh? Ini selama empat tahun kuliah di komunikasi terus ngebleng kan? <laughs> Lucu juga emang. Ya, lucu, lucu. Nah, duh, nggak mungkin ya kita ngasih gamenya sama buat uh, Pak Roy kan, nggak mungkin kan? Gak berani saya juga ini mentor saya. saya. Saya tidak berani juga gak apa-apalah itu jadi memang betul setuju lah yang dikatakan eh boleh nggak dikasih komen oh, boleh oh, maaf. boleh 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 ya jadi betul public speaking itu karena gini kalau kita sekarang nggak ngomong ya kalau misalkan kita ada di satu tempat lah ya nggak ngomong itu rasanya aman tapi ketika kita ada di depan itu kan semua mata itu sang mata lihat ke depan udah gak nyaman dari situ apalagi model yang sekarang nih mbak hebat eh, bener nih apa tim panitia ya pakai ini metodenya namanya impromptu tuh ya disuruh ngomong langsung seketika semua orang pasti banyak yang kacau itu karena tidak siap tetapi kalau boleh apa sedikit ini sebenarnya sederhana saja ketika kita bicara ambillah ya barangkali yang pernah dikomunikasi nih ya apa sih Mas Jul Kifri David Raul. kan ada ini tekniknya orang-orang kok apa orang-orang jurnalistik yaitu tentang 5W 1H Ya kan, what tadi seperti tadi, pembicara yang pertama itu siapa? Ini ternyata dia... Ya. Atau enggak tadi Farhan sendiri ya, langsung di depan. Tapi dia baru ngomong what aja, tuh sebenarnya udah, udah cukup lama. Belum dia ngomong why itu ya, belum ngomong how, dan dilibatkan dengan uh, aspek orang who, when, di mana, where, where, eh, where, di mana, dan when. Apa kapan Sebenarnya kalau kita sudah punya itu ngomong apa ngomong apa aja sih, itu berkontennya ya. Nah, introduksinya itu yang paling penting, sederhana misalkan kan ada istilahnya bagaimana how to win apa impression atau attention dari apa audiens itu 30 detik tuh. Misalnya, "Hai, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Roy. Hari ini saya senang sekali ketemu semuanya." Nah, ada pepatah yang mengatakan ini gini gini. Terus langsung kita masuk itu. Wow. Nah, si pepatah itu kita sebutnya biasanya ilustrasi, menjembatani topik itu dengan materi yang akan datang. Jadi ilustrasi itu sebenarnya membuat kita supaya gregetan. Ini orang pakai ini terus mau ngomong apa. Jadi kita semacam teaser lah gitu. Nah gitu. Jadi intinya situ aja kok gini. Tapi intinya semuanya ini memang nggak mudah ngomong gitu. Ya dan karena aku pengajar public speaking gitu ya. Jadi dari beberapa literatur di Amerika kalau kita lihat orang tuh kalau ngomong oke-oke okay, okay. ternyata di perguruan tinggi nomor satu paling tinggi itu yang namanya research orang paling takut sama public speaking itu banyak coba cari di buku-buku ya buku-buku teks itu itu justru di Amerika kita kan kalau lihat Amerika wow benar tapi ternyata kok mereka paling takut sama public speaking dan saya setuju dengan siapa pas presiden ya kalau PP itu ya bukan ya betul betul ya ah institusinya udah lama deh. ini acara ini kan persis kayak di road track dulu saya ikut itu saya tahun 80 ikut itu namanya guest speaker gitu jadi selalu tiap bulan kita ketemu ada yang namanya guest speaker ini keren banget nih, bisa dilihat nah jadi uh, pas apa pas presiden siapa sebagai tadi ngatakan jadi toastmaster itu betul itu betul kita memang harus berlatih 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 dan kuasai materinya kalau tidak impromptu kalau impromptu kan mau mau tahu materi apa dikasih mantan aja sebenarnya indah banget lu mantan kita tahunya sedih dan gembira itu kalau nggak punya mantan jadi paling repot itu adalah kalau yang nggak pernah istilahnya ada mantan hidupnya itu sebenarnya hambar lah betul <laughs> Oke, okay, gitu aja. Sorry, jadi ngobrol nih. Apa dong, oh, Pak Roy? Terima kasih banget, loh. Masih terima kasih, Pak Roy. nih. Yang jauh ini dua tiga kali ahli, lebih ahli dari aku. Ini jadi terima kasih banget, Kang Roy. Okay. Udah, udah mau sharing sedikit. Colong dicatat, nah. tim kreatif, colek, colek lagi nanti. Eh, Pak Roy, siapa tahu berkenan untuk hadir lagi. Dan oh, langsung, kan, guest speaker kan? Oke, okay, oke okay. aja. Jadi, ingat, traktor traktor. 40 tahun 41 tahun yang lalu dah. <laughs> Public speaking ya Mas Farhan, itu satu yeah. satu semester tuh belajarnya 16 kali pertemuan kali 3 jam ngobrol terus. Nah, dibikin sekarang gini, waduh. Tapi hebat artinya untuk sebagai insentif ya atau untuk apa? Atentif bahwa betul yang katakan tadi oleh Ratu ya. Mbak Ratu ini kan ya, satu-satunya ibu yang tidak seperti Elizabeth tapi selalu kita memanggilnya Ratu. Nari <laughs> kita tidak akan menyembahnya, jadi <laughs> menghormatinya gitu. Jadi memang harus latihan-latihan dan ya latihan gitu. Dan tadi disamakan harus ada feedback. Ya artinya kita latihan dengan ada yang namanya kamera. Paling sekarang kan pakai kamera tuh. Ngomong terus minta feedback dari yang lain atau di hadapan teman-teman sebelum entah mau jadi youtuber entah mau jadi apalah presenter host dan segala macam latihan latihan dunia sekarang itu nggak akan lepas dengan public speaking pastilah dan ingat public speaking itu paket tadi langsung tadi di awal langsung udah ditanya nih sebenarnya yang penanya tadi nanya kenapa sih gue yang botak dimunculkan udah paket itu jadi ketika kita muncul itu bukan hanya belum ngomong tuh baru muncul bodinya tampilannya penampakannya sudah wow Nah, ketika dia ngomong wow, tambah lagi. Udah. Mantap itu pasti. Terima kasih banyak ngomong nih saya. Eh, hey, enggak. Terima kasih nah, banyak Pak Roy. Nuhun bisa nuhun bisa hey, Makasih banyak atas ilmunya. Sopan, Bang. Sama Pak Roy sopan banget, Bang. Oh, gua juga sopan kok. Tenang, tenang. Jasa saya masih ketahan, Bun. Takut saya, <laughs> saya ini geter-geter nih <laughs> tangan saya nih geter-geter, Bun. Makanya revisi cepetan. Iya, iya, siap. Ah ya, oke, okay. nih kita satu lagi ya bu nih Ini terakhir nih. Okay, kan terakhir satu lagi kita ngaruh satu. Tapi ada bukan okay. masih banyak kalau nggak salah. Eh, uh, waktu soalnya okay, okay. kita ber berlomba dengan waktu nih. Nah ya, ini okay. satu lagi nih ya. Oke okay. yang kita ya ada nih yang on cam Kak Bernard nih. Halo Kak Bernard, oh, kaget dia langsung. <laughs> Wah ini mah saya tahu ini. Halo, halo, halo Pak Kak. Diratu. Hai. Halo Farhan. Halo Kak. Oke ini, okay, mah ini. Siap kan nih untuk berpartisipasi di game ini. Boleh. Boleh. Ini seru nih. Ini seru banget nih. Sorry, ya. Okay, seru ya. Oke Bun, ada kata-kata nggak -kata nih Bun yang bisa dikasih ke Kak Bernard? Oke, okay. uh, saya mau kasih kata Indonesia. Oke. Okay. Kak Bernard abang abangnya dari aku ya. Oke. Okay. Satu menit Indonesia dimulai dari sekarang. Oke, okay. uh, selamat sore. Ini, saya akan membuka sedikit. Jadi, kita akan bicara sedikit tentang Indonesia. Jadi, Indonesia itu adalah salah satu negara yang tentunya, di mana kita ketahui, uh, adalah suatu negara yang uh, terdiri dari berbagai pulau. Kita punya pulau-pulau yang besar, ada lima atau pulau mayoritas, kemudian ada pulau kecil, dan seterusnya. Itu, kita juga uh, sangat beragam atau memiliki diversitas yang sangat besar pada kultural kita. Dari mulai bagian uh, barat, kita ada di Sumatera, mungkin yang agak keras, hingga ke bagian uh, Papua juga uh, sedikit kasar atau keras, tapi di bagian daerah tengah, mungkin di Jogja, Solo, ataupun di Bandung, mungkin uh, personality kita atau kepribadian orang-orang uh, di sana itu lebih lembut. Mungkin dari kita bisa lihat dari yang keras sampai yang lembut, tapi bagaimanapun juga, kita adalah satu Indonesia, kita membagi sesuatu hal yang sama. Dan juga ada keberagaman yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Saya nah, sempro ya. Saya hmm? agak dengerin. Wah iya iya iya. Keren banget deh. Keren ya? Keren banget. Boleh ya. bun, Langsung review aja bun. gimana bun. Kak Bernard, uh, Bernard oke. Okay. Uh, semua juga pasti ngelihat. Uh, tenang. Uh, lugas jelas. Uh, cukup. Untuk uh, informasi impromptu satu menit, uh, mungkin masukan dari saya, mungkin intonasinya harus agak beragam biar tidak terlalu monoton. Itu aja, Bernard. Terima kasih, Peratur. Sama-sama, sayang. Oke, okay. terima kasih, Kak Benat, udah berpartisipasi, Sama-sama, Kak. Bernard itu dari Medan kan? Benar ya? Iya, itu ya. luar biasa. Apa, eh, <laughs> uh, fasilitator aku di Irela? Kenapa, Bun? Ini benar. Oh iya, emang dia fasilitator, pantesan kan jadi bagus ya. Ini ya. seluruh Indonesia ya, dari Kupang ada, Medan ada, luar biasa. Ada. Kita emang ngerit seluruh Indonesia emang ini karena kan gimana ya public speaking ini kan penting buat anak-anak muda kan. Ya. Jadi ya. kita harus nyebarin semua ini ke seluruh dunia, seluruh Indonesia lah intinya. Ya. Oke, okay, okay. kita Farhan. Oke, okay, ini udah abis nih bun ya si okay. apa namanya waktu untuk uh, games ini. Nah okay. sekarang kita ke summary dulu ya. Sebelum ke summary boleh nggak? Uh, ini aku apa ada tuh? sedikit. Uh, Penutupan sedikit uh, tips and tricks dari saya Boleh, untuk teman-teman uh, untuk presentasi adalah be prepared, command the space, connecting your your inner side, knowing your audience, conquer the fear, jangan lupa ya. Terus masukin deh, add some style, masukin style sedikit dari lo sendiri. Terus the last thing is enjoy it. Aja. Okay. Terima kasih Bunda Ratu atas penutupannya, closing statementnya. Oke, okay. oke. Okay, nya adalah uh, public speaking itu bukan cuma sekedar olah kata, tapi juga pengolahan rasa lewat kata-kata. Nah, bukan cuma tentang jago bicara, tapi paham situasi acara, cara kita uh, apa beradaptasi dengan audiens, cara kita berkarismatik, cara kita uh, apa namanya? Memilih diksi kita, dan semua itu didapat instan, tapi dengan proses yang lama karena proses tidak akan menghina hasil pastinya. Itu dia, oke. Okay, itu dia summary-nya untuk uh, di episode kali ini. Rame banget, ya! Itu ya, sound effect ada aja. Nah, karena tadi nih, nih ya, udah ada yang games, ada pertanyaan terbaik juga ada apa partisipan yang aktif segala macam. Sekarang kita masuk ke pembagian hadiah nih yang udah pada nggak sabar nih kayaknya nih. Ini kalau on cam semua, huh, huh, mau hadiah, mau hadiah nih. Nah, sekarang nih kita mulai bacain ya nih uh, yang menang nih ada dari tiga maaf empat kategori ada pertanyaan terbaik, partisipan games terbaik, partisipan games terbaik kedua dan partisipan zoom teraktif atau terfokus. Oke, okay, itu dia. So, operator siap-siap uh, drum rollnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita baca dulu ya pertama ya. Untuk peserta terfokus. Pemenangnya adalah... Heidi Hani, Selamat, Ezihani karena menjadi peserta Terima kasih, terima kasih Bu Nah, ini uh, Bu Hani mendapatkan suaranya, bentar. Suaranya hilang-hilang deh. Oh, halo, halo. Halo. Masih ada? Ini suara saya. Ada, tapi suaranya Farhan hilang-hilang di sini. Oh. Kayaknya sinyal sih. Oh. Oke. Okay. Ya ibu uh, ibu Hani selamat uh, mendapatkan GoPay sebesar 10.000 ribu eh maaf salah saya uh, pouch satu buah nih dari pouch Emi. Gitu. terima kasih sama-sama terima kasih karena udah fokus <tik> dari awal nih okay. <tik> Oke itu dia teman-teman untuk uh, partisipan Zoom teraktif atau terfokusnya sekarang kita lanjut ke partisi Uh, maaf, partisipan games yang juara pertamanya nih, uh, juara kedua dulu deh ya. Juara keduanya nih, partisipan games juara kedua jatuh kepada ini. E. Tokan selamat, <tik> oke nih. K e. <tik> oke, ini berhasil mendapatkan. Apa nih kira-kira ya? Oke, okay. partisipan game terbaik kedua ini mendapatkan voucher bensin seratus ribu atau scarf nih. Selamat ya, Kak! Oke, okay. nih tadi terbaik kedua nih. Sekarang terbaik pertama nih ya? Oke, okay. siapa ya kira-kira ya? Pemenang partisipan game terbaik pertama jatuh kepada... dari Erache Medan Diversity. Terima kasih. Selamat ka Kak. memenangkan batik nih dari Batik Ambu. Ih, mantap banget. Bisa digunain buat kenangan ya. ya, Kak. Baik. Oke. Sekarang kita uh, ada lagi satu lagi nih ya, pertanyaan terbaik. Oke. Pertanyaan terbaik jatuh kepada Dumb belum kan gue belum ngomong Dumb terus dong Ah Sigit Oke kasih git mana nih kasih git nih Halo, halo. Ay, ini dia kasih sorry, git Sorry Suara gak bisa dia. on cam Gak apa-apa, Kak. Selamat uh, karena menang nih. Pertanyaan terbaik nih, ya Kak Sigit. Ya, ya terima kasih. Terima kasih. Iya, yeah, jangan lupa revisinya di ya Kak. <laughs> jangan gitu dong. <laughs> oke, okay, ini terima kasih, Kak Sigit, karena udah memberikan pertanyaan terbaiknya. Ya, oke, okay, ini selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah menang. Uh, hadiah-hadiahnya di kesempatan kali ini yang buat... eh, uh, buat yang belum menang, jangan sedih karena masih banyak hadiah di episode selanjutnya, jadi jangan lupa pantengin terus IG-nya kita di apa namanya di era CB Selatan milenial untuk tahu nih kapan nih episode kedua nih karena banyak hadiah yang serupa atau bahkan lebih besar nih daripada episode yang kali ini jadi jangan sedih nah untuk episode dua nanti kalian bisa uh, cek aja uh, di kolom chat Zoom ada bit.ly slash feedback gokil kalian bisa isi form di situ untuk kasih saran ke kita kira-kira topik apa ya yang enaknya dibahas di episode kedua nanti gitu teman-teman. Jadi selain kalian bisa nunggu episode keduanya kapan, kalian juga bisa uh, kalian bisa ngasih saran nih kira-kira apa ya uh, apa topik apa nih yang bisa dibahas nih di episode selanjutnya nanti gitu. Kayaknya kita nih harus udah berpisah nih udah sedih banget ya. Udah satu jam nih udah kita lewatin satu jam lebih malah ya. Udah dapat hadiah juga. Selamat untuk yang menang hadiah dan sekarang kita waktunya penutupan. Terima kasih untuk teman ngobrol kita kali ini Bunda Ratu Sastrawirya Widya karena udah uh, mengisi waktunya dan berbagi pengalaman ke kita ya untuk sore hari ini. Semoga teman-teman semua bisa dapat insight, bisa dapat uh, pembelajaran baru, pengalaman baru setelah nonton di episode pertama ini. Amin. Nah, amin. Terima kasih ya Bune. Sehat-sehat terus. Semoga bermanfaat Amin. rezekinya lancar, positif. Datang ke Bunda lah pokoknya. Amin. Mantap. Oke. Okay. Tepuk tangan sih stadion apa ini ya? Oke. Okay. Sekarang uh, Yang kedua, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ke sponsorship kita. Ada Batik Ambu, ada Mali April, ada Rotarian Wian, ada Rotarian Viva, dan Presiden Sarah. Terima kasih karena telah membantu support acara ini dari awal pembuatan sehingga selesai episode satu ini. Terima kasih banyak, terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga spatola karena udah membantu apa uh, acara ini. Oke, okay, itu dia sponsorship dan terima kasih juga nggak lupa kepada tim di balik layar yang udah support uh, dan bekerja di balik layar kita. Nah ini dia nih nama-nama dari tim kita. Nah, itu dia ada Bayu operator ada PIC, Belva, registrasi, ada Cinta sebagai operator 2, ada Penyusun pertanyaan, ada Farhan Rizki dan timekeeper ada Faiza dan uh, resume ada Sarah. Terima kasih banyak udah uh, bekerja di baik layar untuk kesuksesan acara ini ya teman-teman semua. Oke, okay, so yang terakhir gak lupa yang terakhir terima kasih banyak kepada audiens karena udah nonton acara ini sampai akhir sampai akhir. Oke ramen acara ini semoga dapat ilmu insight dan pengalaman barunya jangan lupa nih kalau misalnya kalian berkesan di episode kali ini eh, kalian bisa share sebanyak banyaknya kalau ini acara bermanfaat banget dan jangan lupa kalian isi form di bawah di kolom chat itu untuk eh, memberikan saran ke kita kira-kira apa nih yang bisa kita bahas di topik selanjutnya dan pastinya di kesempatan kesempatan selanjutnya ada eh, hadiah dan games games menarik lainnya so. Karena tadi diriku sudah membuka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun juga. Oke. Okay. Jalan-jalan ke Kediri perginya sama Meli Guslo, cakep. Sampai jumpa lagi, eh, saya abang pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Gokil Show, Ngobrol Skill Show. Bye-bye.